He's free. Episode dibuka dengan Caster dan Casey yang akan membuat Tulip untuk dikuburkan. Namun ternyata Caster pun tidak akan menguburkan Tulip. Tapi Caster malah membuat Tulip ke rumah neneknya bernama Mary. Karena Caster yakin kalau neneknya dapat menghidupkan kembali Tulip yang telah mati. Itu artinya sang nenek bukanlah orang biasa. Namun di sini mereka saling menyalahkan atas kematian Tulip. Bahkan saking marahnya, Casey mengatakan bahwa dirinya pernah bercinta dengan Tulip di dalam mobil. Tentu Caster yang mendengarnya sangat amat marah dan langsung menghajar Casey. Tak lama ada yang datang sambil mengarahkan senjata pada mereka. Dan ternyata orang ini teman Caster bernama Taisi. Taisi pun sangat amat senang melihat Caster. Dan langsung memanggil Nona Mary kalau Caster telah kembali. I need your help. Caster mengatakan pada neneknya kalau Tulip sudah mati dan berharap kalau sang nenek dapat menolong Tulip agar kembali hidup. Namun sang nenek sangat marah dengan mengatakan kalau Caster seorang pengkhianat karena telah meninggalkan keluarganya dan si nenek menolak untuk menolong Tulip. Namun Caster akan melakukan apapun agar neneknya mau menolong Tulip. Melihat Caster yang ingin sekali Tulip hidup kembali, dia pun memberikan sebuah kain putih dan juga pisau kepada Caster. Dan Caster pun tahu apa yang dia harus lakukan. Setelah meneteskan darahnya pada kain itu, neneknya merasa sangat senang lalu mengambil kainnya dan langsung melihat keadaan dari Tulip yang sekarang masih ada di tempat api penyucian dan Tulip pun masih ingin hidup. Mary mengatakan api penyucian adalah ruang tunggu untuk para arwah dan tidak lama lagi malaikat kematian akan mengetuk pintu. Dan jika menjawabnya maka Tulip akan pergi untuk selamanya. Oleh karena itu Mary telah membuat daftar yang dibutuhkan untuk menolong Tulip. Namun ada satu barang yang sulit untuk didapatkan yaitu transpoil. Dan Caster pun harus bertanya pada Jody bagaimana cara mendapatkannya. Just you and me. Caster pun menyuruh pada Casey untuk membeli barang yang ada di daftar itu. Sedangkan Caster akan bertemu dengan Jody untuk mendapatkan transpoil. Di sini Caster melihat Jody sedang memotong daging buaya. Namun Jody yang melihat Caster hanya diam saja sambil menatapnya. Dan ternyata Jody pun langsung memeluk Caster. Karena merasa sangat senang melihat Caster telah kembali. Caster mengatakan kalau pacarnya dalam bahaya. Dan butuh transpoil untuk menolongnya. Dengan senang hati Jody pun akan membantu Caster. Sehingga mereka pun langsung pergi ke tempat dukun untuk mendapatkan transpoil. Awalnya Caster merasa ragu kalau barang itu ada di sini. Namun Jody pun akan mengurus semuanya dan menyuruh pada Caster untuk memindahkan mobilnya ke belakang. Dan ternyata orang ini pun kenal pada Jody dan bertanya mau apa datang ke sini. Jody mengatakan hanya ingin bertemu dengan Madam. Namun orang ini menyuruh pada Jody untuk pergi, karena Madam tak ingin bertemu denganmu. Tanpa rasa takut dengan barbarnya, Jody menghabisi mereka semua. Dan Caster memindahkan mobilnya untuk menjemput Jody. Setelah mendapatkan obatnya, mereka pun langsung pergi. Sementara Mary mulai melakukan ritual pada mayat Tulip, dengan memotong kukunya serta rambut Tulip untuk Mary makan. Sedangkan di luar Caster pun telah sampai. Namun sebelum memberikan obat itu Jody mengajak Caster untuk bertarung dengannya. Karena Jody hanya ingin menguji kemampuan dari Caster. Apakah Caster masih hebat seperti dulu atau tidak. Namun ternyata Caster pun dibuat tidak berdaya oleh Jody. Meskipun Caster berhasil melukainya, namun Jody pun sangat amat tangguh untuk Caster lawan. Sehingga Caster sangat kesulitan untuk melawannya. Bahkan saking kuatnya Jody mengangkat mobil itu hanya dengan satu tangan. Dan untung saja Mary datang untuk menghentikan Jody. Sehingga Jody pun memberikan obat itu pada Caster. Kemudian Mary mulai meracik obat itu dengan ramuan yang lain. Lalu dimasukkan ke dalam mulut Tulip.
Sedangkan di alam arwah, Tulip merasakan ada yang telah memanggilnya untuk kembali, sehingga Tulip mengikuti suara itu. Namun tak lama Tulip pun melihat seseorang yang memakai sebuah kostum. Dan anehnya Tulip memanggil orang ini dengan nama Tuhan. Sehingga Tulip bertanya, apa kau yang telah membawaku kembali? Orang ini pun bilang, bukan aku yang telah memanggilmu, tapi orang lain. Namun yang pasti sekarang kamu akan kembali hidup. Sehingga orang ini pun akan mengandalkan Tulip untuk melakukan sesuatu yang sangat amat penting. Karena Tulip telah menjadi orang terpilih untuk melakukannya. Di mana dia menyuruh pada Tulip untuk membawa. Dan ya, sebelum orang itu pun bilang untuk membawa apa, Tulip pun keburu kembali hidup. Dan tentu baik Caster ataupun Casey sangat amat senang melihat Tulip kembali hidup. Namun di sini Caster mulai cemburu melihat Casey malah tidur di samping Tulip. Karena sekarang Caster tahu kalau Casey suka pada Tulip. Namun sekarang yang jadi masalahnya, Caster harus melakukan apapun untuk neneknya. Karena mereka telah membuat perjanjian. Namun Caster malah mengatakan, mungkin aku bisa kembali berkhianat dan berubah pikiran dengan cara menghabisimu sekarang juga. Karena bagi Caster hal itu sangatlah mudah. Akan tetapi neneknya tidak takut sama sekali. Bahkan menyuruh Caster untuk melakukannya. Namun yang pasti neneknya sangat sayang pada Caster lebih dari apapun. Meskipun hubungan mereka di masa lalu tidaklah terlalu baik. Sementara itu di negara India, yaitu di markas Krishna, ada seseorang yang ingin bertemu dengan Krishna. Karena mereka punya janji untuk bertemu. Dan ternyata orang ini adalah si botak atau hairstar. Kemudian si botak pun langsung masuk ke dalam bersama anak buahnya dan membuka kain penutupnya. Hal itu pun membuat semua orang sangat terkejut dan kenal pada si botak. Sehingga mereka pun langsung mengambil senjata. Namun si botak lebih dulu menghabisi mereka semua. Setelah menghabisi semua pengikutnya, kini giliran pemimpinnya yaitu Krishna. Namun sebelum itu si botak pun mengatakan, jika Krishna bergabung dengannya dan mengakui bahwa Mesaya adalah Tuhan, maka Hairstar pun tidak akan menghabisi Krishna. Tapi jika menolaknya, maka Hairstar akan menghabisi Krishna sekarang juga. Namun jelas saja Krishna pun menolaknya dan malah menghina Hairstar. Sehingga Hairstar pun langsung saja. Sementara itu Casey mengatakan, yang telah membunuh Tulip adalah temanmu, yaitu Hairstar. Di mana dia menyuruh anak buahnya bernama Jenny untuk mengawasi dan juga membunuh kita. Caster mengatakan kalau Hairstar bukanlah temannya. Dan Caster juga tidak tahu siapa itu Jenny. Namun Casey pun yang kesal mengajak Caster untuk menghabisi mereka. Tapi Caster merasa sangat amat bingung dan meminta waktu untuk berpikir. Namun Caster pun malah pergi sendiri untuk bertemu dengan Hairstar. Dan mencoba untuk menghentikan mobil menggunakan Genesis. Akan tetapi entah apa yang terjadi, sekarang Genesis pun tidak berpengaruh pada semua orang. Sedangkan di sini saat Tulip dan Jody sedang berlatih menembak, Tulip pun melihat ada seseorang yang sedang bersembunyi di semak-semak. Alhasil dengan amarah yang sangat amat membara, Tulip pun menghampirinya. Dan ya, ternyata orang itu adalah Jenny yang masih saja mengawasi mereka. Sehingga tanpa basa-basi, Tulip pun langsung saja menghajarnya. Tak lama, Caster pun datang. Dan seperti biasa, di mana ada Jenny, disitulah ada Hooper. Dan sekarang Caster pun tahu kalau Jenny adalah wanita yang pernah dia selamatkan. Caster pun bertanya apakah si botak tahu kalau Tulip masih hidup. Namun karena Jenny tidak ingin menjawabnya, Tulip pun kembali menghajarnya. Dan karena diancam, Hooper mengatakan kalau Hairstar sudah tahu. Tak lama Mary pun datang dan dia sangat marah melihat ada orang asing masuk ke halaman rumahnya. Caster pun mengatakan merekalah yang telah menembak Tulip. Mendengar hal itu, Mary pun akan memasukkan mereka ke dalam rawa yang ada buayanya. Namun hal itu membuat Caster merasa cemas. Namun sebelum dimasukkan ke dalam rawa, Jody pun akan lebih dulu memasukkan mereka ke dalam penggilingan daging, lalu diberikan pada buaya. Dan hal itu membuat Jenny merasa sangat cemas. Namun ternyata Hooper malah menghilang, dan Caster menyuruh pada mereka untuk mencarinya. Sedangkan Jenny akan diamankan oleh Caster. Dan ternyata Caster pun akan melepaskan Jenny, agar Jenny dapat menyampaikan pesan pada Hairstar.
bahwa dirinya akan tetap menggantikan Humperdoo sebagai Tuhan. Namun ternyata Tulip melihatnya, dan tentu dia sangat amat marah pada Caster. Di sini Caster pun menjelaskan bahwa neneknya tidak akan pernah melepaskan Caster, sehingga Caster butuh Genesis untuk melawan neneknya. Dan faktanya alasan Caster tak dapat menggunakan Genesis lagi, karena sebagian jiwanya diambil oleh Hairstar, dan dia pun tidak akan mengembalikan jiwanya, kecuali Caster tetap bersama dengan Hairstar. Oleh karena itu, Caster pun terpaksa melepaskan Jenny, agar Hairstar percaya padanya. Namun setelah Genesis kembali, Caster pun akan menghabisi si botak termasuk neneknya, dan Casey pun setuju dengan rencana dari Caster. Singkat waktu pagi harinya, saat akan berlatih menembak, tak lama anak buah dari Madam datang, di mana mereka ingin Caster mati. Namun Tulip pun tidak akan menyerahkan Caster. Alhasil Tulip dan kawan-kawan mencoba untuk mengusir mereka. Tak lama Tulip melihat Caster yang pergi ke arah belakang. Namun di sini Casey pun malah tertembak. Hal itu pun membuat Taisi merasa cemas, karena dia tidak tahu kalau Casey adalah vampir. Dan untungnya mereka berhasil mengusir anak buah dari Madam. Dan ternyata Caster bertemu dengan Hairstar. Caster meminta pada si botak untuk memberikan jiwanya, agar Caster dapat pergi dari sini, dan dapat menggantikan Humperdoo sebagai Tuhan. Tanpa basa-basi si botak pun memberikan jiwanya, dan Caster pun langsung memakannya. Kemudian Caster pun mencoba Genesis pada si botak, dengan menyuruhnya untuk berlutut. Namun saat Caster menyuruh si botak untuk memakan anunya sendiri, si botak menolaknya. Dan ternyata jiwa yang diberikan oleh si botak bukanlah jiwanya Caster. Si botak hanya ingin memastikan kalau Caster akan ikut dengannya untuk menggantikan Humperdoo, karena jiwa Caster yang asli ada di mobil. Sehingga Caster pun ikut dengan si botak. Tak lama Tulip pun datang dan melihat kalau Caster telah mendapatkan kembali jiwanya. Sehingga Tulip langsung menyusul Caster. Karena orang ini pernah mengatakan kalau Tulip harus menghabisi si botak yang akan menjadi ancaman baginya. Di sini Jenny pun akan menyerahkan jiwanya Caster. Namun sebelum itu mereka semua memakai penutup telinga, supaya Caster tidak menggunakan Genesis pada mereka. Namun saat Caster akan mengambilnya, tiba-tiba saja dan kampretnya Tulip malah menembak mereka sebelum Caster mengambil jiwanya. Caster pun menyuruh pada Tulip untuk berhenti, karena jiwanya masih ada di Hairstar. Namun Hairstar merasa kecewa sehingga dia pun langsung pergi. Hal itu membuat Caster merasa sangat kesal. Dan ya, tiba-tiba saja Caster pun merasakan sangat amat sakit pada lehernya. Dan ternyata itu ulah dari neneknya. Karena Mary dapat menyakiti Caster dari jarak jauh hanya dengan menggunakan sebuah kain, yang dimana kain itu terdapat darahnya Caster. Caster mengatakan kalau neneknya dapat membunuhnya kapan saja. Dan itulah kenapa Caster tidak dapat melawan ataupun pergi dari sini. Dan Tulip pun meminta maaf pada Caster, karena dia pikir Caster telah mendapatkan kembali jiwanya. Sedangkan si botak pun tidak akan menyerah pada Caster, karena dia akan membuat rencana agar Caster dapat menggantikan Humperdoo. Malam harinya sebagai hukumannya, Mary menyuruh pada Caster untuk membersihkan ruang bawah tanah, karena Mary akan kembali membuka bisnisnya. Dengan terpaksa Caster patuh pada Mary dan langsung pergi untuk membersihkan ruang bawah tanah. Namun di sini Caster melihat seorang pria yang diikat dengan rantai, dan pria ini meminta pada Caster untuk melepaskannya. Akan tetapi Caster menolaknya, karena Caster tahu kalau orang ini juara bertahan dalam bisnis neneknya, dan jika melepaskannya maka sang nenek akan sangat marah padanya. Singkat waktu pagi harinya, Tulip yang merasa sangat bersalah pada Caster langsung pergi ke markas si botak sendirian untuk mengambil kembali jiwanya Caster. Namun sialnya ketika sudah sampai, ternyata si botak sudah pindah. Dan Tulip menemukan kartu nama lengkap dengan alamatnya yang sangat banyak. Hal itu membuat Tulip sangat marah, karena tidak mungkin untuk mencari si botak dengan alamat sebanyak itu. Kemudian Tulip pun langsung pulang. Namun dalam perjalanan Tulip kembali melihat pria yang memakai kostum aneh sedang bersama seorang wanita, di mana pria ini pernah bilang bahwa dirinya adalah Tuhan. Namun Tulip belum yakin kalau pria tua ini adalah Tuhan yang sedang Caster cari, karena penampilannya yang sangat aneh.
Si kakek meminta pada Tulip jangan putus asa, karena dia tahu semuanya kalau Tulip telah berusaha untuk mengalahkan si botak, dan si kakek akan selalu ada untuk Tulip. Namun dengan beraninya Tulip pun mengatakan bahwa dirinya tidak percaya sama sekali kalau kamu adalah Tuhan. Karena jika kamu Tuhan, kenapa tidak melakukannya sendiri? Itu artinya kamu adalah seorang pengacau. Hal itu membuat si kakek sangat marah, sambil mengatakan kalau aku adalah Tuhan. Dan ya, si kakek dengan mudahnya dapat melemparkan Tulip tanpa menyentuhnya. Namun tetap saja hal itu membuat Tulip masih belum percaya pada si kakek dan Tulip akan menemukannya. Singkatnya, Tulip pun masuk ke kamar Mary untuk mencari kain yang telah mengikat jiwanya Caster. Dan di sini Tulip melihat banyak sekali benda aneh di kamar Mary. Hal itu membuat Tulip berpikir kalau Mary adalah seorang penyihir. Tak lama Tulip menemukan sebuah lemari yang terdapat banyak sekali kain putihnya. Dan Tulip merasa bingung karena dia tidak tahu kain mana yang terdapat darahnya Caster. Sehingga Tulip pun tidak jadi untuk mengambilnya. Hingga tak lama Tulip mendengar suara tetesan air dan mencoba untuk melihatnya. Dan ya, hal itu membuat Tulip sangat amat terkejut. Dan dia pun langsung pergi dari kamar Mary. Namun di sini Tulip bertemu dengan Taisi. Sehingga karena merasa penasaran pada Mary, Tulip pun bertanya pada Taisi siapa itu Mary. Dan ya, karena Taisi ini suka pada Tulip, Tulip pun merayu Taisi akan memegang anunya jika menjelaskan siapa itu Mary. Alhasil Taisi pun menceritakan semuanya pada Tulip. Dimana saat dulu ada sepasang suami istri yang telah melakukan perjanjian darah dengan Nona Mary. Dan orang itu memohon pada Nona Mary untuk membatalkan janji darahnya. Namun orang itu pun harus membayarnya. Dan Nona Mary pun akan membatalkan janji darahnya. Alhasil dia pun memberikan semua harta yang dia miliki pada Nona Mary dan mengambil kainnya. Namun orang itu malah menghina Nona Mary sambil merobek kainnya. Dan tanpa diduga hal itu membuat badan dari istrinya langsung robek seperti kain itu. Karena ternyata meskipun orang itu telah membayarnya, tapi hutangnya akan terbayarkan saat Nona Mary mengatakan sudah lunas. Dan pada saat itu Nona Mary belum mengatakan kalau hutangnya sudah lunas. Sehingga Taisi meminta pada Tulip jangan pernah mendekati Nona Mary, karena hal itu akan sangat berbahaya. Meskipun Tulip ingin menolong Caster, namun Tulip dapat melepaskan janji darah itu dengan menggunakan sihir atau dengan boneka pudu. Dan ya, karena tak ada jalan lain, Tulip pun langsung pergi ke tempat Madam untuk meminta bantuan, karena hanya Madam yang dapat menggunakan sihir ataupun boneka pudu. Singkat waktu malam harinya, Casey yang lapar malah memakan ayam milik Mary. Dan Taisi pun yang mendengarnya langsung pergi untuk melihatnya. Dan tentu saja di sini Taisi pun sangat amat terkejut, karena ternyata Casey adalah seorang vampir. Casey meminta pada Taisi jangan mengatakan tentang hal ini pada siapapun. Namun Taisi langsung memukul Casey. Kemudian Taisi dan Jody langsung menggantung Casey di atas pohon. Tak lama Caster pun datang. Dan Jody bertanya apakah kamu tahu kalau Casey adalah vampir. Caster pun yang terkejut berbohong dengan mengatakan tidak tahu. Alasan Caster berbohong karena Mary juga akan menghukumnya. Dan akan semakin sulit untuk pergi dari sini. Alhasil Jody pun akan menggantung Casey sampai terbit matahari. Caster pun yang kesal pada Casey mengatakan untuk tidak berbuat yang aneh-aneh, karena tempat ini tak aman bagi Casey. Ditambah lagi penyihir dan vampir saling bermusuhan. Caster pun akan berusaha untuk menolong Casey, dan mengatakan pada Jody lebih baik kalau Casey dibawa ke tempat itu, agar dapat menghasilkan uang yang banyak. Sementara itu, Tulip pun telah bertemu dengan Madam. Dan meminta bantuan untuk melepaskan perjanjian darah pada pacarnya yang bernama Ricky. Di sini Tulip pun sengaja berbohong pada Madam, karena jika Madam tahu tentang Caster maka Madam akan sangat marah. Namun ternyata wanita ini tahu kalau pacarmu adalah Jesse Caster. Dan ya, karena tak punya pilihan lain, Tulip pun langsung melawan mereka. Dan ternyata Madam yang asli adalah wanita ini. Dan Tulip pun semakin sulit untuk pergi dari sini karena penjaganya sangatlah banyak. Sementara itu, Caster telah mengumpulkan banyak orang di ruang bawah tanah, di mana mereka menyebut tempat ini dengan nama makam. Di mana makam menjadi tempat untuk bertarung satu lawan satu dengan hadiah yang sangat besar. Dan untuk menolong Casey,
Caster sengaja menyuruh pada Casey untuk bertarung dengan sang juara bertahan. Karena jika Caster tidak melakukan hal ini, maka Casey pun akan mati terbakar oleh sinar matahari. Sementara itu di dalam penjara neraka, petugas melepaskan Santo karena setan ingin bicara dengan Santo. Dan kebetulan Santo juga ingin bicara dengan setan sebagai penguasa dari neraka. Di sini setan pun tidak menyangka kalau Santo akan datang padanya. Karena setan tahu kalau Santo yang paling hebat di dalam neraka. Bahkan setan tidak mampu untuk melawan Santo. Namun malaikat kematian bernama Sydney berniat untuk melawan Santo. Tapi setan menyuruhnya untuk mundur karena Santo bukanlah tandinganmu. Setan mengatakan kalau Tuhan sudah menghilang dan dirinya punya rencana yang sangat amat besar. Oleh karena itu setan ingin meminta bantuan pada Santo supaya rencananya berjalan dengan lancar. Karena sekarang tanpa adanya Tuhan kita pun dapat mengambil alih semuanya. Di sini Santo tidak melawan setan dan hanya diam saja. Karena Santo tahu jika melawan setan maka keluarganya dalam bahaya. Di mana setan akan menyuruh kepala sipir untuk membawa keluarganya dari surga ke dalam neraka. Alhasil karena ancaman itu Santo pun hanya diam saja. Dan malaikat kematian terus saja mencambuk Santo tanpa henti. Sementara itu Madam pun mengurung Tulip bersamanya. Namun Tulip pun tetap santai karena punya rencana agar bisa pergi dari sini. Yaitu dengan cara menembaki lantai kayunya. Di lain sisi, Casey pun mulai bertarung dengan juara bertahan. Namun Casey dapat mengalahkannya dengan sangat mudah. Kemudian pertarungan selanjutnya akan dimulai 1 jam lagi. Dan Caster menyuruh Jody menyiapkan darah untuk Casey. Agar Casey kembali bersiap untuk bertarung. Dan ternyata Caster memotong tubuh Casey untuk dimasukkan ke dalam kardus. Karena dengan minum darah maka tubuh dari Casey akan kembali menyatu. Alasan Caster melakukan hal ini karena merasa kasihan pada Casey jika masih ada di sini. Namun Casey pun menolak untuk pergi tanpa Tulip. Dan mengira kalau Caster sengaja melakukannya untuk menjauhkan dirinya dengan Tulip. Tapi Caster pun tidak punya pilihan lain. Karena hanya dengan cara ini Casey akan aman. Dan Caster pun akan kembali mengirim Casey ke New Orleans. Sementara itu Tulip membawa Madam dengannya. Untuk mengatakan bagaimana caranya menghentikan perjanjian darah. Namun Madam menolak untuk menolong Caster. Karena ternyata Madam adalah mantan pacarnya Caster saat mereka masih kecil. Dan tentu hal itu membuat Tulip sangat kesal. Di lain sisi pertarungan pun akan kembali dilanjutkan. Namun Taisi mengatakan kalau Casey sudah kabur. Dimana dia telah memotong tangannya sendiri untuk melepaskan rantainya. Alhasil Caster mengatakan pada semua orang mulai sekarang tempat ini akan ditutup. Namun tanpa diduga dengan perasaan yang sangat amat marah, ternyata si Casey malah balik lagi. Dan sekarang Casey akan menantang Caster untuk bertarung dengannya. Hingga tak lama Tulip pun datang. Namun Caster yang melihatnya malah tetap melanjutkan untuk menghajar Casey. Tulip pun yang melihatnya sangat terkejut. Namun Caster memberikan sebuah kode pada Tulip. Dengan mengatakan bahwa setiap malam hal ini akan terjadi. Dan jika Tulip tidak suka silahkan pergi dari sini bersama dengan Casey. Kemudian Tulip dan Casey pun akan pergi. Casey mengatakan kalau Caster tidak bersalah. Karena dia hanya menjalankan perintah. Dan sekarang Casey pun merasa senang karena bisa pergi dari sini bersama dengan Tulip. Namun ternyata Tulip pun tidak akan pergi tanpa Caster dan menyuruh pada Casey untuk pergi sendiri karena tempat ini tak aman lagi bagi Casey. Tentu Casey pun merasa kecewa dan sempat menolaknya. Tapi Tulip juga ada benarnya. Karena jika Casey masih ada di sini, maka dirinya akan terus bertarung tanpa henti. Sehingga dengan berat hati Casey pun langsung pergi. Namun ternyata di bis itu ada Jenny yang masih mengawasi mereka. Pagi harinya ternyata Tulip menyimpan Madam di dalam bagasi mobil. Dan Tulip meminta pada Madam untuk mengatakan bagaimana caranya menghentikan perjanjian itu. Madam pun mengatakan hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Yaitu dengan membunuh Nona Mary. Dan otomatis mantranya akan hilang. Sementara itu di dalam neraka,
Santo pun hanya diam saja sambil menahan rasa sakit karena tubuhnya terus saja dicambuk oleh Sydney. Hingga akhirnya setan pun menyuruh pada Sydney untuk berhenti. Di sini setan sangat kagum karena Santo sangatlah amat kuat dan pantas saja semuanya takut pada Santo. Dan di sini setan menyuruh pada Santo kembali ke bumi untuk menangkap dua orang yang akan menjadi ancaman bagi rencananya. Tentu Santo pun akan menerimanya dan meminta senjatanya. Namun setan tidak akan memberikan senjata pada Santo karena misi kali ini Santo tidak boleh membunuh siapapun. Dan jika Santo berhasil melakukannya, maka Santo pun akan kembali mendapatkan senjatanya. Tanpa banyak bicara, Santo pun langsung pergi. Dan ternyata akibat cambukan dari malaikat kematian membuat punggung Santo mendapat luka yang sangat amat parah. Bahkan tulangnya pun terlihat sangat jelas. Sementara itu, Jody dan Taishi sangat marah karena Tulip telah melepaskan Cassie. Dan mereka pun menyadari kalau Jody bersama Taishi akan datang ke sini, sehingga mereka pun langsung bersiap untuk melawannya. Namun ternyata Taishi pun masuk lewat pintu rahasia dan langsung saja menyerang mereka. Singkatnya, Tulip pun berhasil melumpuhkan Taishi. Namun Caster dapat dikalahkan dan Jody membawanya. Tapi untung saja Tulip datang untuk menolong Caster. Dan dengan terpaksa Jody pun melepaskan Caster. Namun lagi-lagi Mary menggunakan kain itu untuk membuat Caster kesakitan. Sehingga Tulip menyuruh pada Mary untuk menjatuhkan kainnya. Akan tetapi Taishi datang dan mengarahkan senjatanya pada Tulip. Tulip pun yang melihat Caster kesakitan menurunkan senjatanya. Namun saat Caster terbangun dia pun sangat amat terkejut. Karena ternyata Caster ada di dalam sebuah peti. Dan peti itu dimasukkan oleh Jody ke dalam rawa. Di lain sisi, si botak mendapat telepon dari bosnya yang bernama Alfader. Bosnya bertanya pada si botak tentang Humperdoo yang akan menggantikan Tuhan. Si botak mengatakan pelatihannya butuh waktu yang lama, sekitar 5 tahun lagi. Namun bosnya pun tidak bisa menunggu selama itu. Karena sekarang Tuhan telah menghilang dan dunia akan hancur. Orang-orang pun butuh Mesiah untuk menuju kemenangan. Sehingga bosnya meminta pada si botak untuk mempercepatnya. Sementara itu Tulip diikat menggunakan rantai oleh Jody. Namun Tulip pun melihat kunci rantainya dan berusaha untuk mengambilnya. Namun tak lama Mary pun datang. Dan Jody bertanya di mana vampir itu. Tulip bilang kalau dia telah pergi jauh dan tak akan pernah kembali lagi. Mary pun mengatakan bahwa dirinya telah menolong Tulip dari kematian. Dan sampai kapanpun Tulip berhutang nyawa padanya. Dan Mary pun mengancam akan membunuh Caster jika vampir itu tidak datang. Dan sampai kapanpun Tulip tidak akan bisa pergi dari sini. Itu karena Mary dan Tulip saling terhubung. Di lain tempat, si botak sangat kesal pada bosnya karena akan menjadikan Humperdoo sebagai Tuhan yang baru. Namun si botak pun tidak setuju karena Humperdoo orang yang sangat bodoh dan tidak pantas untuk menggantikan Tuhan karena yang pantas hanyalah Caster. Sehingga si botak menyuruh pada Jenny untuk membujuk Caster. Dan untungnya Jenny pun punya rencana agar Caster datang ke sini dengan menggunakan Cassie sebagai umpannya. Sedangkan Caster mulai berpikir bagaimana caranya keluar dari peti ini. Karena meskipun petinya terdapat oksigen dari sebuah alat, tapi Caster pun merasa cemas pada Tulip. Sehingga Caster akan menggunakan rokok untuk meledakkan petinya. Karena di petinya terdapat sebuah lubang kecil. Namun sebelum itu Caster membuat sebuah celah supaya airnya masuk ke dalam peti. Dimana jika petinya hancur dan terbakar, maka Caster pun akan tetap selamat. Kemudian Caster mulai memasukkan rokoknya ke dalam lubang itu lalu membakarnya. Dan Caster pun masuk ke dalam air. Namun ternyata hal itu tidaklah mudah. Karena Caster pun terus saja gagal. Dan rokoknya tidak terhisap oleh selangnya untuk naik ke atas sana. Tapi Caster pun tidak menyerah dan terus melakukannya. Dan ya, kali ini Caster pun berhasil menghancurkan petinya. Sementara itu, Taishi mendengar suara keributan dari atas sehingga dia pun langsung naik. Dan ya, ternyata Tulip juga berhasil melepaskan rantainya dan mengikat Jody dengan rantai itu.
Tentu saja Jody merasa sangat kesal dan meminta pada Tulip untuk melepaskannya. Kemudian Tulip pun berniat akan membunuh Mary agar Caster dapat pergi dari sini. Namun Mary mengatakan jika Tulip membunuhnya maka Tulip juga akan sangat amat menyesal. Tapi Tulip tidak peduli dan menyuruh pada Mary untuk melepaskan Caster. Namun Mary langsung menyerang Tulip. Tak lama Caster datang untuk menghentikan Tulip. Namun Tulip pun telah berhasil membunuh Mary. Dan Tulip mengatakan kalau sekarang Caster dapat pergi dari sini. Hadir. Dan ya, tanpa diduga Tulip pun malah jatuh pingsan. Dan Caster langsung menolong Tulip. Namun ternyata Tulip pun tidak bernapas dan jantungnya telah berhenti. Tentu Caster pun sangat amat panik dan berusaha untuk memberikan napas buatan pada Tulip. Taisi mengatakan kalau mereka saling terhubung, di mana jika Mary mati maka Tulip juga akan ikut mati. Itu karena Mary telah memakan rambut dan juga kukunya Tulip. Dan Mary pun mengikat jiwanya dengan Tulip. Alhasil Caster pun langsung menolong Mary dan menyuruh Taisi untuk mengambilkan obat untuk diberikan pada Mary. Dan ya, untung saja cara itu pun berhasil membuat Mary kembali bernapas, sehingga Tulip pun tidak jadi mati untuk yang kedua kalinya. Sementara itu di tempat lain, Jenny pun yang melihat Casey sudah mabuk parah langsung menelepon Hairstar untuk datang. Hingga tak lama Hairstar pun datang dan menyuruh pada semua orang untuk pergi lalu menutup tempatnya. Kemudian Hairstar menyiapkan kamera untuk merekam Casey dan Jenny pun memberikan surat untuk Casey baca. Namun karena Casey mabuk parah dia pun kesulitan untuk membacanya. Di mana dalam surat itu, Casey mengatakan bahwa dirinya diculik oleh si botak dan meminta pada Caster untuk menolongnya. Karena jika tidak maka si botak pun akan membunuh Casey. Namun tiba-tiba saja datang sekelompok orang dan menghajar si botak serta anak buahnya. Dan saat Casey tersadar ada seorang wanita yang sudah menyambutnya sambil memasangkan taring palsu pada giginya. Bahkan bukan hanya wanita itu saja, tapi sudah banyak yang menunggu kedatangan dari Casey. Di mana seorang pria mengatakan kalau kami adalah anak darah. Itu artinya mungkin saja mereka adalah pemuja dari vampir. Taisi pun mengatakan kalau Mary sedang kritis. Namun Tulip pun akan tetap hidup selama jantung Mary masih berdetak. Dan untuk menyembuhkan Mary, mereka pun harus mencarikan jiwa untuknya. Hal itu pun membuat mereka saling melihat satu sama lain. Karena salah satu dari mereka akan dikorbankan untuk diberikan jiwanya pada Mary. Pagi harinya, Eugene sangat amat terkejut melihat kotanya telah hancur rata dengan tanah. Dan hal itu membuat Eugene merasa sedih karena ayahnya telah meninggal. Padahal alasan dirinya pergi dari neraka hanya ingin bertemu dengan ayahnya. Dan karena tidak punya tempat tinggal lagi, Eugene pun pergi ke panti asuhan untuk tidur di sana. Namun kampretnya baru saja sampai, Santo pun datang untuk membawa Eugene kembali ke dalam neraka. Karena Santo diberi tugas oleh setan untuk membawa Eugene dan Hitler kembali ke dalam neraka jahanam. Eugene sempat menolak untuk pergi namun apalah daya Santo mengancamnya akan membunuh Eugene. Alhasil mereka pun pergi untuk mencari Hitler. Sementara itu ternyata orang ini adalah vampir sama seperti Casey yang bernama Karius. Di mana Karius berniat akan menyebarkan vampir ke semua negara. Namun meskipun begitu semua pengikutnya belum menjadi vampir karena masih menunggu waktu yang tepat. Dan dengan adanya Casey maka rencananya akan terwujud lebih cepat. Namun Karius adalah vampir yang sangat amat kuat dan sudah hidup lebih lama daripada Casey. Bahkan Karius pun bisa terbang seperti Batman, sedangkan Casey tidak bisa melakukannya. Di lain tempat, ternyata yang akan dikorbankan untuk diberikan jiwanya pada Mary adalah Tulip. Dan tanpa adanya Genesis, Caster pun yang melihatnya tidak dapat melakukan apapun. Namun Caster memberikan penawaran pada mereka,
di mana Madam punya banyak sekali jiwa yang disimpan di sebuah bank, dan Caster berniat akan merampoknya agar Mary punya jiwa yang banyak untuk bertahan hidup. Awalnya Jody dan Taisi merasa ragu karena mereka pernah mencoba untuk merampoknya namun selalu gagal. Caster mengatakan untuk merampok bank kita butuh orang yang sangat pintar, yaitu Tulip. Namun sebelum melakukannya, Caster pun akan berpura-pura untuk mengubur Tulip dan juga Mary agar Madam mengira kalau mereka berdua telah mati. Dan ternyata benar saja anak buah dari Madam melihatnya, sehingga dia pun melaporkannya pada Madam. Besok harinya Tulip pergi untuk melihat keamanan yang ada di bank dengan berpura-pura ingin menyimpan hartanya, di mana brankas di bank ini hanya dapat dibuka dengan ludah dari pemilik brankasnya. Bahkan Tulip sengaja menghidupkan alarm dari bank ini untuk mengetahui seberapa cepat polisi akan datang, dan mereka hanya punya waktu sekitar 7 menit untuk merampok banknya. Oleh karena itu, Taisi dan Jody akan mengulur waktu, sedangkan Caster akan merayu Madam agar menciumnya untuk mendapatkan air liur dari Madam. Karena hanya dengan air liur milik Madam, mereka dapat membuka brankasnya. Dan setelah berhasil, Tulip pun terlihat sangat kesal karena Madam telah mencium Caster. Sementara Taisi akan mencuri hewan di kebun binatang untuk memancing agar polisi datang. Sedangkan Caster dan Tulip pun langsung pergi untuk merampok banknya. Dan ternyata cara itu pun berhasil, di mana polisi lebih memilih untuk mengejar Taisi ketimbang Caster dan juga Tulip. Sedangkan Jody bertugas untuk menghabisi anak buah dari Madam agar mereka tidak datang ke bank tersebut. Alhasil Caster dan Tulip pun berhasil merampok banknya. Sementara itu, si botak merasa kesal karena kantornya dicoret-coret oleh seseorang. Namun ketika masuk ke ruangannya, si Gunul pun dibuat sangat amat terkejut melihat bosnya ada di kantornya. Welcome. Di lain tempat, Karius mulai melakukan ritual untuk menggigit para pengikutnya agar menjadi vampir. Meskipun Casey tidak setuju, namun dia tidak bisa melakukan apapun. Dan dalam sekejap mata, orang ini pun langsung berubah menjadi vampir. Kemudian Casey mencoba untuk bicara dengan Karius untuk menghentikan semuanya. Namun Karius pun tetap pada pendiriannya, yaitu ingin membuat manusia vampir lebih banyak. Hal itu membuat Casey merasa kesal dan langsung memukul Karius. Namun ternyata Karius dapat membaca semua gerakan dari Casey dengan sangat mudah. Hal itu pun membuat Casey semakin kesal, dan dia pun memutuskan untuk pergi dari sini. Dan Karius pun yang melihatnya merasa kecewa. Di lain tempat, Caster mulai memberikan jiwa itu pada Mary agar Mary dapat kembali sembuh seperti semula. Karena jika Mary mati, maka Tulip juga akan mati. Kemudian Tulip menelepon Casey untuk menanyakan kabarnya. Namun Casey pun tidak mengatakan semuanya pada Tulip karena tidak ingin membuat Tulip khawatir padanya. Dan di sini Tulip pun berjanji pada Casey jika semuanya sudah beres, maka dirinya dan Caster akan menjemput Casey. Namun tiba-tiba, stay alive, okay? Di sini Mary mengatakan jika Caster membayar semua hutangnya, maka Mary pun akan melepaskan Caster. Namun Caster pun ragu akan hal itu, karena Mary sangat amat pintar dan juga licik, sehingga Caster meminta pada Mary jangan pernah menyentuh Tulip. Namun tiba-tiba saja Taisi langsung memukul Caster. Get her ready. Sementara itu Tulip diikat oleh Jody dan akan diambil jiwanya menggunakan alat ala kadarnya. Dan setelah berhasil mendapatkan jiwanya, Mary pun langsung meminumnya mumpung masih hangat. Dan ternyata jiwa yang diambil oleh Mary bukanlah jiwanya Tulip, melainkan jiwanya Madam. Karena Mary sangat amat benci pada Madam, di mana Madamlah yang telah menyuruh Tulip untuk membunuhnya. Tak lama Caster pun datang dan langsung membunuh Madam, karena Madam tidak akan berguna lagi tanpa adanya jiwa. Dan Caster pun berjanji akan membayar hutangnya pada Mary. Sementara itu, Alpadar mengatakan pada si botak kalau kiamat semakin dekat, karena ternyata Alpadar telah membuat negara yang punya nuklir tunduk padanya karena mereka percaya pada Mesiah atau Hamperdu. Sehingga Alpadar akan meluncurkan nuklir itu agar semuanya hancur. Kemudian Alpadar akan menggunakan Mesiah untuk menciptakan dunia yang baru.
dan Alfader mengatakan tentang Jesse Caster. Di lain tempat, Casey memutuskan untuk kembali bergabung dengan Karius. Dan si nenek mengatakan semuanya akan senang melihat kamu telah kembali, karena kamu sangat penting bagi Karius. Sementara itu, ternyata sekarang Hitler kerja di sebuah tempat makan. Dan dia pun sangat dipercaya oleh bosnya. Bahkan bosnya meminta pada Hitler untuk menjaga tokonya selama bosnya pergi, karena ternyata dia adalah pegawai terbaik di tempat ini. Namun tak lama Santo pun datang untuk membawanya kembali ke dalam neraka jahanam. Tentu dia pun menolaknya karena sudah nyaman tinggal di sini. Tak lama bosnya datang, dan Hitler mengatakan orang ini akan membawanya kembali ke dalam neraka. Tentu bosnya pun tidak terima. Namun Santo pun langsung saja menghajarnya. Sementara itu si Gunul datang ke rumah Mary untuk bertemu dengan Caster, dan Mary sudah menunggunya. Di sini si Gunul akan meminjam Caster pada Mary untuk bisnisnya. Dan jika berhasil, maka si Botak pun akan membantu Mary untuk membangun kembali bisnis lamanya. Namun Mary pun tidak butuh semua itu, karena yang Mary butuhkan hanyalah jiwa manusia, dan si Gunul pun sanggup untuk memberikannya. Kemudian Caster menunjukkan koper milik Madam yang terdapat lambangnya. Si Gunul mengatakan lambang itu dari sebuah perusahaan besar asal Jepang yang menjual jiwa seseorang, dan si Gunul punya sebagian sahamnya. Sehingga si Botak pun akan memberikan semua jiwa itu pada Mary, asalkan Caster ikut dengannya. Namun Mary pun ingin jiwa itu sekarang juga, sedangkan si Botak pun tidak mungkin untuk mengambilnya. Alhasil Mary pun tidak akan melepaskan Caster. Sementara itu lagi-lagi Tulip dan Jenny pun kembali bertarung, karena Tulip masih sangat amat marah pada Jenny yang telah membunuhnya. Namun si Botak meminta pada Jenny untuk berhenti dan menyuruhnya pergi ke Jepang untuk mengambil jiwa yang ada di Osaka. Tapi Caster pun yang tidak percaya pada si Botak menyuruh Tulip dan Jody untuk ikut dengan Jenny. Namun Tulip pun yang tahu akan pergi dengan Jenny langsung menolaknya. Caster pun mengatakan hanya ini kesempatan bagi kita agar dapat terbebas dari Mary. Karena jika kita berhasil mendapatkan jiwanya, maka Caster pun akan mendapatkan kembali Genesis untuk membunuh Mary. Dan ya, karena tak ada pilihan lain, Tulip pun akan pergi dengan Jenny. Dan si Botak pun telah menyiapkan semuanya termasuk kartu nama mereka. Namun Tulip pun harus memakai baju yang sama dengan Jenny. Dan ya, meskipun awalnya menolak, namun Tulip tetap memakai baju itu. Dan mereka pun langsung pergi ke Jepang. Sementara itu Casey diminta oleh Karius untuk menggigit pengikutnya agar menjadi vampir. Dimana setelah menjadi vampir, besok paginya Karius pun akan mengantarkan wanita ini pergi ke negara lain. Namun ternyata selama ini Hooper masih mengawasi Casey. Karena dengan menangkap Casey, maka rencana dari si Botak akan semakin mudah. Oleh karena itu, Hooper menyewa orang untuk menangkap Casey. Dan di saat Casey sedang bersama dengan Karius, tiba-tiba saja. Di sini Karius pun yang takut dengan lampu itu tidak bisa menolong Casey. Dan Karius mencoba untuk pergi. Namun mereka pun sudah mengepungnya. Hal itu pun membuat Karius merasa panik. Dan ternyata obat bius itu tak mempan pada Casey, sehingga Casey pun menyerang mereka untuk menolong Karius. Dan Hooper yang melihat mereka telah dibantai, dia pun langsung pergi. Namun Casey pun hanya menemukan baju milik Karius dan berpikir kalau Karius telah mati. Namun ternyata Karius dapat berubah menjadi tikus ataupun hewan yang lain. Hal itu semakin membuktikan kalau Karius sangat amat kuat. Singkat waktu pagi harinya, Karius akan mengantarkan wanita ini ke bandara untuk pergi ke negara Polandia guna untuk menyebarkan manusia vampir. Namun tanpa diduga, Karius pun langsung saja membunuh wanita itu dengan menghisap semua darahnya. Dan mayatnya pun dibuang agar matahari membakarnya. Dan ternyata Karius pun sudah sering melakukannya hanya demi kepentingan dirinya sendiri, di mana Caster pun akan mengambil jiwanya yang sekarang disimpan oleh Alfader. Dan hal itu pun akan semakin sulit, di mana si Botak akan berpura-pura mengarahkan senjatanya pada Caster, kemudian menyuruh Caster untuk merebutnya lalu menembak Alfader. Si Caster has requested, sir. Namun sial, anak buahnya menghalau tembakan dari Caster dan langsung menyerang Caster. Alhasil Caster pun harus melawan mereka.
Dan sekarang Caster pun akan membunuh Alfader. Namun sebelum itu Caster bertanya di mana jiwanya. Alfader mengatakan kalau jiwamu ada di tempat yang sangat amat aman, yaitu di dalam perutnya. Namun ternyata Alfader masih hidup, sehingga si botak dan anak buahnya mengarahkan senjatanya pada Caster. Namun Alfader menyuruh pada mereka jangan menghabisinya, karena Caster punya genesis yang harus diambil. Sementara itu Hooper mengawasi tempat Casey berada dan berniat akan masuk ke dalam. Namun ternyata Hooper sudah dikepung dan mereka pun langsung menangkapnya. Pagi harinya tanpa diduga, ternyata setan bertemu dengan Mary di rumahnya. Di mana sebelumnya Mary menelpon setan untuk datang ke rumahnya karena ada hal yang ingin Mary bicarakan. Di mana ada seorang wanita bernama Tulip yang mencoba untuk membunuhnya. Oleh karena itu Mary meminta pada setan untuk menangkapnya dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dengan senang hati setan pun akan melakukannya. Karena ternyata yang telah memberikan kekuatan pada Mary adalah setan. Di mana dengan memakan jiwa seseorang maka Mary akan tetap hidup. Namun saat mati Mary pun akan menjadi milik setan. Mary pun lalu mengatakan kalau cucunya yang bernama Jesse Caster punya kekuatan yang sangat amat luar biasa. Dan setan pun akan suka dengan kekuatan itu. Dan jika setan berhasil menangkap Tulip, maka Mary pun akan memberikan kekuatan itu padanya. Sementara itu mereka telah sampai di Jepang dan akan pergi ke markas utama untuk mengambil jiwanya. Namun tentu hal itu tidak akan mudah karena penjaganya akan sangat ketat. Di lain sisi Alfader mengikat Caster di alat yang telah disiapkan untuk mengambil Genesis. Caster mengatakan sampai kapanpun kamu tidak akan bisa mengambilnya karena Genesis adalah miliknya. Karena jika inangnya tak cocok dengan Genesis maka tubuh orang itu pun akan hancur. Namun Alfader akan memancing Genesis agar keluar tanpa menyakiti Caster. Karena ternyata Genesis bukan untuk Alfader tapi untuk anak Kristus yaitu Humperdu. Caster pun yang melihatnya langsung tersenyum, karena orang bodoh itu tak pantas untuk menggantikan Tuhan. Alfader mengatakan bagaimanapun juga Humperdu adalah anaknya Kristus, yang punya garis keturunan untuk menjaga bumi dari kehancuran. Dan si botak pun langsung saja. Dan ya, ternyata benar saja tubuh dari Humperdu langsung hancur. Dan Genesis kembali masuk ke dalam tubuh Caster. Karena hanya tubuh Caster yang cocok dengan Genesis. Namun Alfader tidak menyerah. Dia pun memasukkan Humperdu yang lain. Hal itu membuat Caster sangat terkejut. Dan ternyata untuk melakukan ini semua, Alfader telah membuat kloningan dari Humperdu yang sangat amat banyak. Itu artinya dia telah menyiapkan semuanya dari awal. Karena dia tahu efek dari Genesis. Dan untung saja semuanya tak ada yang cocok dengan Genesis. Namun Alfader tetap tidak menyerah. Kali ini dia pun memanggil seorang dokter untuk mengambil DNA dari Caster. Dimana nantinya DNA itu akan disuntikan pada Humperdu agar tubuh dari Humperdu sama dengan Caster. Dengan begitu Genesis mengira kalau Humperdu adalah Caster. Mendengar hal itu membuat Caster merasa cemas karena mungkin saja cara itu akan berhasil. Sementara itu mereka berhasil masuk ke dalam markas utama dan mereka akan membuka berangkasnya. Namun sebelum itu mereka pun harus menyingkirkan para penjaga yang melihat mereka dari kamera pengawas. Dan tugas untuk melumpuhkan para penjaga itu adalah tugasnya Jody. Sementara mereka berdua akan membuka berangkasnya. Dan tidak butuh waktu lama Tulip pun berhasil membukanya. Di lain sisi, Casey akan menjadikan Hooper sebagai vampir. Karena di sini Hooper hanya punya dua pilihan, yaitu mati atau menjadi vampir. Dan Hooper pun memilih untuk menjadi vampir karena akan hidup abadi. Besok harinya seperti biasa yang telah menjadi vampir, Karius akan mengantarkan mereka untuk pergi. Akan tetapi saat Casey membuang sampah, Casey pun melihat bantal milik teman wanitanya yang penuh dengan darah. Di mana sebelumnya temannya itu akan diantarkan ke Polandia oleh Karius. Tentu saja Casey pun mulai curiga pada Karius. Dan di sini Karius pun akan membunuh Hooper. Namun tak lama Casey pun datang dan menunjukkan bantal itu pada Karius.
Dan sekarang Casey tahu dari mana Karius punya kekuatan yang sangat amat hebat. Karena setiap Karius membunuh vampir yang lain, maka Karius pun akan bertambah kuat. Hal itu membuat Karius sangat marah dan langsung menyerang Casey. Hal itu dimanfaatkan oleh Hooper untuk kabur. Sementara itu di dalam neraka Jahanam, setan memberikan tugas pada Sydney atau malaikat kematian untuk menangkap Tulip. Dan karena setan adalah bosnya, dia pun langsung pergi untuk menangkap Tulip. Di lain tempat, dengan mudahnya mereka berhasil memasukkan semua jiwa itu ke dalam koper. Dan mereka langsung pergi dari sini sebelum penjaga yang lain mulai datang untuk menangkap mereka. Namun di sini tanpa Tulip sadari, Sydney sedang mengawasinya. Di mana Sydney ini sangat amat kejam, di mana dia tidak akan segan untuk menghabisi siapapun menggunakan cambuknya. Singkatnya mereka telah sampai di Amerika. Namun saat akan pergi, Sydney menghadang Tulip dan mengatakan kalau aku ditugaskan untuk menangkapmu. Tulip mengatakan kalau namanya bukanlah Tulip tapi Hiroki Matsunaka. Sydney pun yang dari awal tidak tahu wajah dari Tulip, dia pun percaya karena setan hanya mengatakan ciri-cirinya saja. Dan dengan pintarnya Tulip pun mengatakan kalau Tulip yang asli ada di depannya karena rambutnya sama dengan ciri-ciri yang dibilang oleh Sydney. Dan kampretnya lagi-lagi Sydney pun percaya. Kemudian Tulip pun akan kembali bersama dengan Jody. Dan Jody bertanya di mana Jenny. Tulip mengatakan ada polisi yang telah menangkap Jenny. Dan sialnya ternyata Tulip membawa koper yang salah. Dan mau tidak mau Tulip pun harus kembali untuk mengambilnya. Sementara itu dokter akan menyuntikkan DNA dari Kester pada kloningan Humperdu. Kester pun meminta pada si botak untuk mencegahnya. Karena mungkin saja cara itu akan berhasil. Si botak pun mengatakan di sakumu ada senjata. Dan kamu harus menembak Alfader sekarang juga dan aku akan membantumu. Namun Alfader malah menyuruh pada si botak untuk membelikannya makanan. Dan dengan terpaksa si botak pun langsung pergi. Dan ya ternyata benar saja cara itu pun berhasil. Karena kloningan dari Humperdu pun tidak hancur. Dan tentu Alfader yang melihatnya sangat amat senang. Sedangkan Kester merasa sangat panik. Dan Humperdu menyuruh pada mereka untuk tunduk padanya. Namun tak lama Genesis kembali masuk ke dalam tubuh Kester. Karena dokter telah membunuh kloningan dari Humperdu. Dan sekarang Alfader akan memasukkan Genesis ke dalam tubuh Humperdu yang asli. Sementara itu mereka sedang menunggu jemputan untuk kembali ke dalam neraka Jahanam. Tak lama Sydney pun datang bersama dengan Jenny. Dan di sini Hitler ingin meminjam ponsel milik Jenny. Karena dia ingin meminta bantuan pada temannya untuk menolongnya. Dan temannya pun sangat terkejut membaca pesan dari Hitler. Do you by any chance Sementara itu dokter mulai menyuntikkan DNA Kester pada Humperdu yang asli. Kester mengatakan bahwa di sakunya ada pistol dan meminta pada Alfader untuk mengambilnya. Karena sebelum mati Kester ingin mati dengan menyembah Humperdu sebagai Tuhan yang baru. Oleh karena itu Kester meminta pada Alfader untuk melepaskannya. Dan jika dirinya mencoba untuk kabur maka Alfader bisa menembaknya. Karena percaya Alfader melepaskan Kester namun tangannya tetap diikat. Dan ya, Kester pun berhasil melepaskan alat itu dari lehernya. Namun sekarang Kester harus mengerahkan Alfader yang sangat kuat karena punya tubuh yang besar, sehingga Kester akan kesulitan untuk melawannya. Kemudian Kester mengambil alat itu dan menempelkan pada lehernya. Dan Kester langsung menekan tombolnya agar Genesis keluar dan masuk ke dalam tubuh Alfader. Dengan begitu Alfader akan hancur seperti gunung yang meletus. Tak lama si botak datang dan dia sangat amat senang melihat bosnya telah mati. Namun mereka pun yang melihat jiwa dari Kester langsung berebut untuk mengambilnya. Dan akhirnya Kester pun berhasil mendapatkan kembali jiwanya yang selama ini telah diambil oleh si botak. Dan menyuruh pada si botak untuk berlutut. Namun Kester pun tidak akan membunuh si botak.
Dan lagi-lagi si botak memujuk Kester agar menjadi mesaya untuk menggantikan Tuhan. Tapi dengan tegas Kester menolaknya dan berniat akan menghabisi Humperdu. Namun si botak memohon agar Kester jangan melakukannya, karena bagaimanapun juga Humperdu punya darah Kristus. Dan sebagai seorang pendeta, Kester pun tidak mungkin untuk melakukannya. Namun Kester memakaikan Humperdu dengan baju yang sama dengan koloninganya, yang sangat amat banyak jumlahnya, dengan tujuan agar si botak akan kesulitan untuk mencari mana Humperdu yang asli. Dan hal itu membuat si botak sangat amat kesal pada Kester. Sementara itu, Bee sudah datang untuk menjemput mereka kembali ke dalam neraka. Dan Sydney masih belum sadar yang ditangkap bukanlah Tulip. Dan Santo juga tidak mengatakan kalau Sydney salah orang, karena Santo tidak tahu kalau Sydney ditugaskan untuk menangkap Tulip. Hingga tak lama Tulip datang untuk mengambil koper yang dibawa oleh Jenny. Dan Sydney tak bisa bicara dikarenakan lehernya diikat dengan cambuk. Kemudian Sydney memberikan koper itu pada Tulip, karena bisnya sudah menunggu mereka. Dan kampretnya saat Tulip akan pergi, Eugene pun malah memanggil nama Tulip. Alhasil Tulip pun langsung kabur. Namun Sydney berhasil menangkapnya. Dan Jody pun tidak menolong Tulip, karena tugasnya hanya untuk mengambil jiwanya. Alhasil Tulip pun langsung dibawa oleh Sydney untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Namun di sini Tulip berusaha untuk membuka kaca jendelanya. Akan tetapi hal itu percuma saja. Dan Santo yang melihat Tulip langsung berjalan ke arahnya. Namun ternyata Santo hanya ingin pindah ke kursi yang paling depan. Dan Tulip belum menyerah untuk keluar dari sini, di mana Tulip berniat akan kabur lewat lubang kecil yang berhasil Tulip buka. Namun ternyata lubang itu mengarah langsung pada penggerak roda mobilnya. Dan jika tetap masuk, mereka akan langsung mati. Sehingga Tulip membuka rantai pada Eugene dan Hitler menggunakan jarum, di mana Tulip akan melemparkan rantai itu pada penggerak rodanya, di mana nantinya roda itu akan berhenti untuk berputar dan bisnya pun akan langsung terbalik. Namun mereka pun punya harapan untuk pergi dari sini. Dan sialnya ternyata rencana itu pun gagal, karena rantainya malah putus. Sydney pun yang melihatnya hanya tersenyum. Sementara itu Casey mencoba untuk mengatakan pada mereka semua tentang Karius dan menyuruh pada mereka untuk pergi sekarang juga. Namun mereka pun tidak percaya pada Casey. Bahkan mereka mengira kalau Casey yang telah menghabisi Hooper. Hingga tak lama Karius pun datang dan menyuruh pada pengikutnya untuk menangkap Casey. Kemudian Casey pun dipasung oleh Karius dengan menancapkan pisau pada tangannya dan menyuruh pada Kevin untuk membuka tirainya, di mana Karius akan membiarkan matahari membakar tubuh dari Casey. Di lain sisi, Hitler masih menunggu kedatangan dari temannya untuk menolongnya. Namun Tulip punya rencana lain dan ia pun menghampiri Sydney serta Santo. Di sini Tulip malah menghina mereka berdua. Namun Sydney tidak terpancing oleh Tulip dan malah asik bermain game. Kemudian Tulip pun mengatakan pada Santo, kalau kamu hanya dijadikan pelayan oleh setan untuk menangkap kita semua. Dan hal itu sangat amat memalukan, karena Santolah makhluk terkuat dari dalam neraka. Hal itu membuat Santo sangat marah pada Tulip dan langsung menghajarnya. Dan ternyata inilah rencana dari Tulip, untuk membuat kacanya menjadi retak, sehingga Tulip pun dapat memecahkannya dengan sangat mudah. Sementara itu Casey mengatakan pada si nenek kalau Karius orang yang sangat jahat, karena setiap vampir yang pergi dengan Karius tidak pernah ada kabar sampai sekarang. Oleh karena itu Casey menyuruh pada si nenek untuk menelepon mereka semua. Kembali ke Tulip. Di sini Tulip dan Eugene pun sedang membuat rencana agar mereka bisa pergi dengan selamat lewat jendela ini. Namun edanya Hitler yang tidak sabar langsung saja melompat. Tak lama datang dua orang tentara, dan Tulip melihat ada sebuah tank baja yang mengarahkan moncongnya pada mereka. Mungkin saja tentara itu teman dari Hitler, karena di tanknya terdapat lambang Nazi yang sangat amat terkenal pada Perang Dunia Kedua. Sementara itu dengan penuh amarah,
Caster pun telah sampai di rumah Mary. Dan tentu saja dengan adanya Genesis, Caster pun akan melakukan balas dendam pada Mary. Di lain sisi, akibat kekuatan dari Genesis, Caster menyuruh pada si botak untuk memakai rambut palsu. Dan di sini Hooper mengatakan kalau sekarang dirinya telah menjadi vampir. Namun si botak tak peduli akan hal itu, karena sekarang dirinya merasa sangat amat kesal pada Caster. Namun saat Caster masuk ke dalam rumah, Taishi pun mengarahkan senjatanya pada Caster. Tapi Caster pun tetap santai dan menggunakan Genesis untuk melemparkan senjatanya. Taishi pun yang melihatnya sangat terkejut. Namun Caster pun tidak akan membunuh Taishi, karena Taishi terpaksa melakukannya hanya untuk melayani Mary. Caster pun mengembalikan senjatanya pada Taishi dan menyuruh pada Taishi untuk menembak kakinya sendiri. Shoot yourself. Kemudian Taishi pun akan menghampiri Mary. Namun Johnny pun yang sudah datang menyuruh Caster untuk menjauhi pintunya. Put him down. Sama halnya dengan Taishi, Johnny pun sangat terkejut dengan kekuatan dari Caster. Dan Caster juga tidak akan membunuh Johnny begitu saja, namun akan menantang Johnny untuk kembali duel dengannya di makam. Dengan senang hati Johnny menerimanya, karena Johnny sangat percaya diri akan mengalahkan Caster. Dan ternyata benar saja Caster sangat amat kesulitan melawan Johnny. Namun Caster tidak akan menyerah dan tidak akan menggunakan Genesis untuk melawan Johnny, karena hal ini masalah harga diri yang harus dibereskan dengan cara bertarung. Dan ya, kali ini Caster pun dapat mengalahkan Johnny. Dan dari sini kita pun bisa ambil hikmahnya. Sekuat apapun lawan kita, kalau kita berusaha, maka kita pun dapat mengalahkannya. Kemudian Caster menyuruh pada Taishi untuk menyiram tempat ini menggunakan bensin dan mengajak Taishi untuk pergi. Namun Taishi menolaknya dan akan tetap di sini bersama dengan Johnny. Dan dengan terpaksa Caster membakar tempat ini. Sementara itu Santo dan Sydney akan melawan mereka semua. Tully pun yang melihatnya langsung bangun untuk pergi dari sini. Dan anak buah Hitler meminta untuk melepaskan pemimpin mereka. Namun ya tentu saja Sydney menolaknya. Sedangkan di dalam bis Hitler berniat akan pergi. Namun Eugene langsung menariknya. Sedangkan Tulip dihadang oleh anak buah dari si kumis. Sehingga Tulip pun langsung melawannya. Dan di sini pun terjadi dua pertarungan yang sangat mengedankan sekali. Singkatnya mereka pun berhasil mengalahkannya. Namun tak lama ada bom yang mengarah pada mereka. Dan Santo pun yang terbaring dilindas oleh tank baja, yang membuat tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Namun Santo masih hidup dan berusaha untuk keluar. Mereka pun yang akan pergi dihadang oleh Sydney. Alhasil Tuli pun kembali tertangkap. Sedangkan dengan kekuatannya, Santo memanaskan pisau itu hanya dengan meniupnya, di mana Santo akan meledakkan tank ini. Namun ternyata tank itu mengarah pada mereka hingga akhirnya. You see? Dan ya, tanpa diduga ternyata Tuhan pun datang dan menghentikan waktu untuk menolong Tulip, karena tugas dari Tulip belum beres untuk mengalahkan Hairstar. Sementara itu si nenek merasa gelisah sambil melihat ponselnya. Dan Karius akan menghabisi Casey sekarang juga. Akan tetapi ternyata Casey berubah pikiran dan akan bergabung dengan Karius. Dan untuk merayakannya, Karius akan menjadikan salah satu dari mereka menjadi vampir. Dan si nenek pun mengacungkan tangannya. Namun di saat Karius akan menggigitnya, ternyata Casey pun telah menggigitnya lebih dulu. Bahkan mereka semua pun telah menjadi vampir, karena mereka sudah tahu bahwa selama ini Karius telah membunuh pengikutnya sendiri. Alhasil mereka pun langsung menyerang Karius. Sementara itu Tuli meminta pada Tuhan untuk menolong Eugene. Namun Tuhan tak bisa melakukannya karena jalannya berbeda. Dan Tuhan meminta pada Tulip untuk mengatakan pada Caster jangan pernah mencarinya lagi,
karena Genesis tak boleh ikut campur urusannya. Dan jika Tulip dapat menghentikan Caster, maka Tulip pun akan mendapat kedamaian, dan semua dosamu akan diampuni. Di sini Santo pun berhasil menghancurkan tanknya, dan Sidney yang melihatnya merasa sangat panik karena Santo sangat amat marah padanya karena Sidney telah menghina anaknya. Sidney mencoba untuk meminta maaf pada Santo, namun Santo pun langsung menyerangnya. Kemudian Santo mengajak Eugene untuk kembali ke dalam neraka. Eugene sempat bertanya bagaimana dengan Tulip. Santo hanya mengatakan hari keberuntungan untuk Tulip. Sementara itu Casey memberikan jiwa itu pada Mary, di mana dengan jiwa sebanyak itu, maka Mary pun akan bertahan hidup selama 100 tahun lagi. Itu artinya sekarang hutang dari Caster sudah dibayar lunas. Namun Mary pun malah ingkar janji. Alhasil Caster menggunakan Genesis pada Mary. Sekarang hutang Caster pun sudah lunas, dan Mary juga sudah melepaskan Tulip. Mary pun sangat terkejut dengan kekuatan milik Caster dan mengakui kalau Caster sudah menang darinya. Namun Caster pun yang sangat amat benci pada Mary, menyuruh pada Mary untuk menghancurkan semua jiwanya. Kemudian Caster mengikat Mary untuk mengeluarkan jiwanya, dan tentu Mary sangat amat marah pada Caster dan mengutuknya. Namun Caster pun tidak peduli, karena yang paling penting sekarang ini Mary akan pergi ke dalam neraka Jahanam untuk bertemu dengan temannya, yaitu setan. Sementara itu Karyu sudah mati terbakar oleh matahari. Tak lama Hooper datang untuk kembali bergabung dengan mereka. Kemudian Hooper memberikan payung pada Casey dan menyuruh untuk mencoba payungnya sekarang juga. Namun tiba-tiba, dan ternyata Hooper sengaja kembali datang hanya untuk menangkap Casey. Dan sekarang rumahnya pun sudah hancur, dan mereka semua yang telah menjadi vampir langsung mati terbakar. Dan Casey pun sekuat tenaga menahan payungnya agar tidak lepas. Di sini Casey sangat sedih melihat semua temannya telah mati. Dan Jenny pun menembakkan obat bius pada Casey dengan dosis yang sangat tinggi. Alhasil Casey pun langsung pingsan, dan si botak langsung membawanya. Tentu saja tujuannya agar Caster datang padanya. Tak lama Tulip pun datang, dan dia sangat terkejut melihat rumahnya sudah hancur. Tulip pun mencoba untuk memanggil Casey, namun hal itu percuma saja. Cass? Dan ternyata Kevin bersama neneknya masih hidup, sehingga Kevin mengatakan kalau Casey dibawa oleh sekelompok orang yang memakai jas putih. Tentu saja Tulip pun tahu siapa orangnya. Sementara itu di dalam neraka Jahanam, karena sudah membawa kembali Eugene dan juga Hitler, maka setan akan memberikan senjata yang baru pada Santo. Dan ternyata Santo telah membuat Sidney kehilangan dua bola matanya akibat telah menghina anaknya. Setan pun bertanya siapa pendeta yang akan Santo bunuh. Santo mengatakan orang itu Jesse Caster. Eugene pun yang mendengar nama itu sangat terkejut, sedangkan setan merasa sangat senang. Namun tanpa diduga, Santo pun mengarahkan senjatanya pada setan dan langsung saja. Dan Sidney pun hanya bisa diam saja, karena dia pun tahu tidak akan menang melawan Santo. Kemudian Santo pun mengajak Eugene kembali ke bumi, karena tempat Eugene bukanlah di sini, dan si kumis berniat akan ikut. Namun Santo menyuruhnya untuk tetap di sini. Dan kampretnya karena sekarang setan sudah mati, entah apa alasannya, namun Sidney yang seorang malaikat kematian malah memanggil Hitler dengan sebutan Tuan. Dan mungkinkah Hitler akan menggantikan setan? Plum cake, sir? Sementara itu Tulip datang untuk menjemput Caster. Dan sekarang misi mereka selanjutnya untuk menolong Casey yang telah ditangkap oleh si botak. Dan kampretnya si botak pun malah membunuh Hooper dengan membiarkannya mati terbakar. Dan ternyata sekarang si botak telah mengumpulkan semua pasukannya untuk menyambut kedatangan dari Caster yang akan datang untuk menolong Casey. Dan si botak pun akan membunuh Caster.
Dan season 3 pun selesai cuy. Ending yang sangat menggundulkan.